Halo, sore. Selamat datang di YouTube channel gua. Ini perdana gua. Kita di sini mau bahas macam-macam sih, dari action figure, model kit. Nanti kita setiap episodenya ada kita mau review, mau utak-atik lah yang figure-figure yang gua punya. Nah, untuk episode perdana ini gue mau unboxing figur gue yang udah lama sih belinya dan gue belum unboxing sampai sekarang, yaitu Mandarin Spawn gue dari McFlynn Toys. Ini 12 inci, lihat boxnya ya udah debuan. Benernya ini gue gak mau unboxing, cuma sampai berapa tahun ya? Udah ini dari tahun berapa nih? Tahun 2006, udah berapa tahun sekarang, 2016 baru gue mau unboxing karena penasaran aja sih. Sebenarnya juga mau buat lihat detail buat calon semua buat kostum cosplay. Nah, jadi ini kita unboxing, jadi kita unboxing sekarang ya. Oke, kita buka depannya. Ini agak pakai lotetnya aja belum gue buka, udah nih laptopnya. Oke, kita buka. Boxnya aja udah kena air. Nah, bismillah, semoga figur di dalamnya masih like new. Tarik. Ini 12 ini McFlynn Toys 2006 ya, detailnya kayak gini loh. Jadi dia dapat tombak, tapi ini kakinya cuma satu doang yang ada, yang selnya bisa gerak sih. Tapi detailnya manis banget, 12 inch. Nah, biasa di belakang ya, kita harus buka kawat-kawat satu ini buat ngelepasin si Mandarin. Ya, kita coba dulu ya. Oke, jadi figur udah gua unboxing, tapi yang jadi masalah senjatanya. Senjatanya tuh dia di dalam plastiknya gitu, jadi mau harus dirobek gitu. Cuma kayaknya ini gue cuma lihat detailnya sih, detail ada gambar naganya di dalam. Ini nggak gue robek karena sebenarnya nih mau gue unboxing, terus nanti si figurnya mau gue back in box lagi sih, jadi cuma mau lihat detailnya aja. Nah, ini detailnya kakinya. Wah, kakinya mantep banget. Oke. Terus dari bahannya juga bagus nih. Ini kayak bukan kain ya, karet ya. Tapi ini sebelah kaki kanannya ini mati. Tuh. Kelihatan. Nah, cuma sini aja sih yang ada enselnya, enggak bisa digerakin. Tangan juga cuma begini aja. Ini cuma atas bawah doang aja sih. Detail banget ya. McFlynn tuh kalau bikin action figure ini nggak main-main sih detailnya. Bagian dadanya sama, ini juga ada jari-jarinya, ini juga dipikirin banget detail, bahkan belakangnya juga. Gue baru tahu nih, ternyata ikat pinggangnya belakangnya ada apa nih, tengkorak kelinci ya. Pakai lawar, kayak lawar kayaknya ya. Ikat pinggang depannya. Tuh. Terus untuk taruh dulu. Tombaknya tadi sih dia dapat gini, jadi bisa dipasang gitu. Pasang lepas. Ini buat ditaruh di sini sih.
Gue seneng banget sih. Kenapa gue seneng Mandarin Spoon? Gue bilang ini spoon terunik lah yang pernah dibikin sama Todd McFlynn. Shanghai banget. Apalagi yang pertama sebetulnya yang 12 ini gue belum pernah punya sih, lagi nyari sih yang merah. Tapi udah rare kayaknya ya. Harganya juga udah lumayan. Ya, ini lihat kakinya. Beuh, kakinya detail banget. Dicakar juga koin. Itu yang kaki. Ya ini sih, ini juga ada tombak apa gading ya, gading. Ini gading gajah nggak mungkin sekecil ini, tahu gading apa ya. Untuk kepala wah nggak bisa digerakin, ternyata dia mati udah gini, nggak bisa digerakin. Tapi overall ini keren banget nih, figur harus punya. Terus kalau dia taruh pajang juga keren banget. Oke. Okay. Oke, tadi kita udah bahas McFlynn Toys dari Mandarin Spawn 2 12 inch. Overall kalau menurut gue sih wajib dimilikin. Gak nyesel sih dengan harganya ya. Harganya worth it lah sama kualitasnya. Terus demikian di perdana YouTube channel gue. Mudah-mudahan nanti nextnya bisa lebih baik, lebih bagus. Gue buat ngulik action figurnya. Oke, terima kasih dah nyaksiin unboxing gue tadi. See you next time.